Penduduk terjejas banjir juga rosak, musnah dan ada yang hilang di bawah air. Prihatin dengan masalah itu, Jabatan Pendaftaran Negara menyediakan perkhidmatan penggantian dokumen pengenalan diri secara percuma kepada penduduk terjejas menerusi program Mekar Prihatin Pasca Banjir. Untuk perinciannya, kita bersama Samsia Samsi langsung dari Hulu Langat. Silakan. Baik, terima kasih. Banjir yang melanda daerah Hulu Langat telah memusnahkan harta benda termasuk dokumen peribadi penduduk di sekitar kawasan ini. Dan pada hari ini kalau anda lihat di belakang saya ini merupakan bas bergerak yang merupakan kaunter bergerak pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara yang datang ke sini bermula hari ini yang memberi peluang kepada penduduk yang terjejas banjir ini untuk menggantikan dokumen mereka yang hilang atau musnah ketika banjir pada 18 Disember yang lalu. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Ruslin Yusof selaku Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Datuk, mengenai perincian program Mekar Prihatin Pasca Banjir ini, boleh Datuk jelaskan Datuk? Terima kasih RTM kerana membuat liputan pada program hari ini. Sebenarnya program Mekar Pasca Banjir ataupun kita kenali sebagai Mekar Prihatin Pasca Banjir ini dilaksanakan bagi membantu mangsa-mangsa banjir yang kehilangan dokumen semasa bencana itu berlaku. Dan kalau kita sedia maklum, di Negeri Selangor adalah negeri yang paling teruk, terutamanya di daerah Hulu Langat ini. Dan pada hari ini juga kita melaksanakan program ini di kawasan Hulu Langat selama 3 hari, ya, bermula hari ini sehingga hari Ahad. Dan begitu juga sebelum ini juga kita ada melaksanakan program yang seumpama ini di daerah Dengkil, di daerah Sepang dan juga di Bukit Canggang, ya. Kita telah pun melaksanakan berterusan sejak daripada 4 hari bulan yang lepas. Setakat ini Datuk, berapa jumlah kaki tangan yang terlibat dalam program ini? Kita mempunyai lebih kurang antara 30 hingga 50 orang kaki tangan yang terlibat secara langsung sepanjang tempoh program ini berlangsung. Selain itu Datuk, anggaran sasaran penduduk di Taman Sri Nanding ini sendiri untuk menggantikan dokumen mereka yang hilang? Untuk maklumat juga, program ini adalah bagi memproses gantian dokumen yang hilang. Sebagai contoh, kad pengenalan, CJ lahir, CJ kematian, MyKit dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kita mensasarkan di daerah Hulu Langat ini, di kawasan yang ditimpa banjir ini adalah melebihi 1,000 orang yang terkesan. Dan insyaAllah kita akan memberi bantuan sepenuhnya kepada mereka. Dan yang sebagaimana yang kita sedia maklum, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri baru-baru ini telah mengumumkan bahawa gantian dokumen yang hilang kerana banjir ini akan diberikan percuma tanpa sebarang bayaran. Baiklah, terima kasih Datuk. Dan dengan adanya perkhidmatan kaunter bergerak JPN ini dapat memudahkan penduduk yang terjejas banjir di sekitar Taman Sri Nanding ini untuk menggantikan dokumen mereka yang hilang atau musnah ketika banjir yang lalu. Dan ini juga dapat mengurangkan beban mereka selama ini. Dan sekian saja laporan daripada saya. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Pura.